Nah, sebetulnya lagu itu judulnya apa saja? Satu ini ciptakan dulu apa? Meditasi ya, ya. Kan bagaimana hormati hak asasi manusia, hormati hak asasi manusia karena itu kita manusia. Kita semua bebas memilih pemimpin yang kita sukai. Tuhan saya tak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Ini dalam konteks ini ya. Jangan ada intimidasi, paksaan, karena bebas memilih dan demokrasi terhormati. Kondisi sekarang negara tidak terbela dengan berbagai macam aspek kehidupan. Kedaulatan itu akhir kita tidak miliki. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, hal ini kita rasakan sekarang. Kemudian saya katakan Sandiaga pengusaha mah di bahagia itu kaitannya mengungkapkan bahwa harga-harga yang harus sekarang ini kan sudah mahal, listrik mahal, semua mahal. Juga tadi dari semoga kalau dasarnya dia itu agar rakyat dan masyarakat kita itu bisa luar. Karena kondisi sekarang ini bangsa ini musuh-musuhan antar umat Islam sendiri pecah, umat beragama tidak ada yang
kan belum satu. Social campaign mungkin ya. Social campaign ya. Hari-hari kita lah. Sosialisasi. Konser belum ya. Tidak ada juga konser-konser ya. Tapi kan di bawah posisi mana buat kayak pas tuh justru atas. Tapi satu hal yang aku ada itu bahwa masyarakat itu dirasakan sampai sesuatu tidak benar. Ada juga
saya sebelum tafsir artinya itu asli berapa dan bahwa fitnah itu dari kejadian dari pembunuhan itu sebetulnya fitnah fitnah dalam arti kata membuat kerusuhan itu dari kejadian dari dalam konteks saja itu hal-hal kerusuhan terpuji cari-cari kesalahan orang kerusuhan kita bisnis maksudnya kayak sekarang tapi kenapa orang tetap banyak menggulirkan strategi itu Pak Bang Haji maksudnya Bang Haji seperti memandangnya kenapa sih sudah sebelum pemilu kan nggak sampai sedahsyat ini banyak Bang Haji kayak ya, mungkin begini sekarang saya dari tenggelam lagi ya dua bulan ya masih dua kos Opsi ya. Dua-duanya saya membuat opsi. Ini fakta-fakta opsi yang membuat dari dulu. Saya bertanya kenapa demikian barangkali. Bila yang kita lihat sepakat tenang yang lancar. Jadi ada apa yang dicurah lebih baik daripada menang terhormat ya menang dengan curah lebih baik daripada apa terhormat perubahan-perubahan yang tidak sementara itu sekarang ini sering menghapus-hapuskan Pancasila dari operasi dua kali semangat kok saya semangat kan lima karena kemanusiaan yang adil dan beradab.